Online, shopping. Sekarang kita unpacking. We're subscribe to your channel. Halo guys, ini ya. Kalau lagi di lockdown, jadi pesen nggak bisa ke toko, online toko. Nih, gue liatin ya hasil-hasil online toko kita. Ini online tokonya di orientalwebshop.nl. Nih, dapat satu kardus gede. Lihatin apa aja di dalamnya ya. Seneng banget ya dapet paketan. Plastik. Oke, ini hasil online shopping. Sekarang kita unpacking apa aja hasilnya ya. Pertama gue dapat biasa ya. Ini telur. Ini telur. Ini bun, oh ya, bumbu instan. Gue sukanya dari merek Bambu. Tuh, merek bambu asup-sup. Terus ini apa aja ya? Kumbo saus. Sambal ABC. Tuh, bean saus. Beli. Oh, dikasih gratis ya? Kayaknya ini dikasih gratis kue. Gak tau ini, gak pesen. Gratis kayaknya, lumayan deh. Oh, tisu juga gratis. Oh, dikasih ini juga gratis. Ramen. Ini yang hot flavor, hot chicken, ramen lagi, papa suka ramen ya, ramen lagi, ini satu, sebetulnya mau coba satu, akhirnya beli lagi, 5 paket, mau coba nangis nggak nanti gue, makanya mau coba ini ramen. Topogi, enak ya. Ini enak banget. Papa suka banget sama ini ya. Yang ini. Bumbu lagi. Oh ya. Terus juga mau coba bumbu yang paket bumbu rawon dari Vina. Ini gimana rasanya coba? Kue paket pandan. Santan. Ini apa lagi nih? Oh, bulldogs. Mau coba lagi nih. Siapa tahu nangis-nangis lagi. Nanti gue liatin gimana hasilnya. Santan. Buat suami ini, dia suka banget. Merek ini, mereknya Dudu Sinci. Teh. Herbal flower tea. Buat kita suka banget minum teh. Lumayan. Bumbu gulai lagi. Apa ya ini? Noodle soup bowl buat suami, cinta suami ya, untuk senin hari. Terus ini yang paling enak banget, bowl udon, rekomendasi enak banget. Ini juga pedes, enak lumayan. Kalau dibuat kerjaan, buat makan cepat gitu, lumayan makan ini. Ini lagi mihun. Lagi ini buat suami lagi siwitsu. Siwitsu mau nyoba. Enak kali ya. Lumayan deh. Cookies. Kue-kue. Gue addicted banget sama ini. Ini. Mau beli satu terus. Buat sushi, punya gue rusak, ini buat bikin sushi. Terus yang paling terakhir adalah yang boxnya paling gede. Paling ya. Indomie chicken curry flavor. Harus satu kardus. Oke guys, besok bumbu lagi ya. Habis, udah. Ini hasilnya. Hasilnya nomor satu, belanja. Lihatin. Nih, habis. Oke, gue liatin ya. Hasilnya, tuh. Banyak banget kan, lumayan deh.
online-nya. Ini hasil dari toko satu, besok datang dari toko yang satunya lagi, yang itu spesialis Japanese sama Korean. Besok bakal datang, jadi besok gue liatin lagi ya. Paket nomor 2. Kutus-kutus. Mom. Dan tight. Belinya di mana ya? For you. Oke. Beli yang ini. Yang tamamu, oh. Tanamu, tanami. Tuh, kelihatan kan guys? Sama minyak balur. Tuh, minyak balur. Bagus banget loh ini dua-duanya. Ini buat akne tuh, bagus. Nih, buat sakit, bagus. Oke. Guys, kemarin kan aku kasih tau ya paket nomor 3 datang dari toko namanya Seikatsu. Lihatin ya, mari kita buka. Buka paketannya ya. Dari Seikatsu. Online shopping nomor 2. Ini oleh nomor 3. Tokonya tuh. Nama tokonya Seikatsu.nl. Kelihatan nggak? Tuh, cekin ya apa aja yang kita beli. Kok ada dua nggak dikasih ini? Cek dulu. Ini. Ini apa ya? Apa ini ya kalau pesan beli-beli? Ini beli satu. Big bowl. Samyang lagi. Hot chicken ramen lagi. Gila banyaknya kemakanannya kayak ini doang ramen. Oh, dikasih KitKat gratis. Yeay. Ini miso 3 isinya. Suami paling suka ini makanan miso. Terus ini, makanan lagi. Nih. Saya suami. Semuanya banyak bobo ya yang gue pesenin. Semuanya banyak kayak bobo kayak gini. Biar suami gampang dibawa tempat kerjaan. Tuh, bobonya kayak ini. Ini beli dua, nggak salah beli dua ya ramennya. Satu. Tuh, ayo ini apa ini? Bukanya. Gila. Soju. Yang rasa strawberry paling enak banget ya. Yang rasa strawberry mantep. Makanya beli 4. 4 botol. Kalau nggak salah 4 botol. Kan? 4, 1, 2, minum-minum. Enak buat tenggorokan. Tuh, soyu lagi. 3. Terus semuanya rasa strawberry 4 kali. 4. Koleksi soyu kita. Koleksi soyu kita. Taruh di kulkas, biar enak dulu. Terus aku juga mau nyoba ini. Nyoba rice, sparkling rice wine. Mau nyoba ini, pertama kali mau nyoba gimana rasanya. Nah, ini sih nggak terlalu banyak dari yang kayak oriental. Yang oriental lebih banyak ya. Karena aku sering belanjanya memang di oriental. Nah, beras-beras sepertinya di oriental. Yang ini cuma karena bahan apa itu produk-produk kayak dari Korea, Jepang itu ada di toko oriental nggak ada soju, juga nggak ada ini. Makanya belinya sama mereka. Terus kayak gini-gini juga. Kadang ada yang di toko satunya, terus kadang ada yang di toko satunya iya, terus di ada di toko satunya enggak. Makanya belinya pisah-pisah. Untung di sini ada Pak Pos, jadi semuanya bisa dikirim dengan gampang internet. Jadi semuanya bisa tenang duduk di rumah. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. On Sofia. Drugs of the Dream.